bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here. Mesin yang sangat canggih. Iya, iya. Jadi beda dengan yang lain. Mungkin dari apa perusahaan asing itu juga sudah ada uji level ya? Sudah ya. Sudah uji level. Seperti PT-PT yang lain. Sudah. Malahan intens dari dinas kesehatan pun selalu menguji ke kita. Keren. Itu. Jadi bukan mereka memohon, tapi kita yang memohon. Iya. Itu tolong diuji secara berkala. Itu saya ya. Gitu. Jadi memang ini sudah layak atau tidak gitu. Makanya selalu kita minta bantuan dari dinas kesehatan untuk selalu mendampingi kita dalam proses hasil ya. Betul. Uji lab ya. Masuk uji lab. Ini kayaknya banyak banget equipment sih. Iya. Sebenarnya ini kan kita perlu tahu juga nih. Pengen tahu detailnya ya? Detailnya. Okay, sampai okay, proses kan kalau boleh, bisa. Boleh. Ini untuk apa itu? Untuk apa? Boleh. Lumayan lah. Alhamdulillah ya. Ini juga produk kamu. Oh gitu. Jadi mereka pada mendukung juga. Betul. Kita juga memberikan hasil yang baik, kualitas yang baik, tapi harga juga yang emang bisa terjangkau oleh masyarakat banyak. Betul. Nah ini salah satunya nih. Ini adalah tank bahan baku utama. Jadi dari proses itu jadi disimpan dulu bahan baku utama di sini. Ada. Nah lalu setelah itu kita pompa nih. Di sini ada mesin pompa. Jadi dipadatkan melalui water treatment. Ini berat kan ya? Berat. Batu ini dalamnya tuh ada manganis, sejenis untuk filter. Air aja, air kotor itu untuk menahan bau juga. Benar-benar daya sari nyerapannya. Oh iya, memang ini udah standar SNI sih. Jadi oke. Ini tabung pertama, ini adalah daya apa namanya? Batuan silika, betul. Ini cendera karbonisasi gitu, karbonisasi itu. Nah, ini juga sudah dipompa, kita akan tahu bahwa ukuran debit air yang dihasilkan tuh ada di sini nih, ada per liter. Betul. Berapa liter per menit di sini ada? Iya. Ini nih. Nah, ini kan sebenarnya ada tulisan nih warning nih. Iya. Jadi maksudnya apa nih kan? Apa jangan sampai tersentuh apa kayak? Enggak ini? Juga sih. Ya, ini yang warning dalam nanti penggunaan di apa? Penyambungannya aja. Ada gitu. Nah setelah ini kan ini sudah terbuang tuh ada kotoran kasarnya. Nah ini udah besar banget apa nih? Ini bahan baku juga termasuk ini belum bahan jadi nih. Jadi filtrasi kedua di sini ini nih. Nah ini ada ini udah otomatis di sini sistem operasi otomatis. Yeah. Nah setelah ini lanjut ke ini dipompa ulang nih Pak Andres nih. Oh iya. Nih dipompa ulang masuk ke water treatment kedua. Ini lebih besar. Ini lebih besar. Lebih besar. Tapi ini sama kan ya? Sama. Iya. Sama. Ini lebih besar. Oh, ini beda nih kan? Betul. Jadi ini juga sama, tetapi di sini ada softener resinnya di sini kelebihannya. Jadi kapur dan sebagainya sudah dinetralkan di sini. Itu yang maaf kan ya? Iya. Softener resin itu
Apa maksudnya mati? Itu bahan baku yang memang bahan dasar untuk memfilter air baku ya. Itu. Mari Pak Andres masuk ke sini. Ya. Maafnya diskat karena di sini ruang safety jadi enggak boleh ada debu. Gitu ya. Oke ya, Pak Andres, silakan Pak Andres. Ini tiga nih Pak Andres nih. Ini debitnya kalau pernah saya hitung itu 60 liter per menit. Lumayan. Kalau hasil dari hasil akhirnya kita baru mencapai 120 galon per jam sih. Itu hasil jadinya udah EO. Betul. Nah ini udah seperti ini nggak sampai di sini Pak Andres. Masih proses agak panjang juga. Iya, kelihatannya. Ini untuk apa nih? Kaya? Nah, ini catrip Pak Andres nih. Oh, ya ini pompa bukan pompa. Pompa tuh. Oh, ini namanya catrip. Ini catrip. Jadi ini filter juga. Ini filter yang rahmat. Iya. Kalau orang di depot mah, ini hasil sampai sini udah cukup. Oh iya benar, sering lihat di depot. Nah, di depot kan dari ada yang cuma empat, kan? Ya, kalau ini panjang nih. Iya. Kita dulu panjang. Ini kerapatan 0,1 mikron nih Pak Andres. Oh, itu. Ini ya. Iya, ya ini mah kalau acak sederhana nih seperti ini. Sederhana tapi mahal kan? Lumayan. lumayan. Saya perhatiin dari ujung sana sampai ujung sana. Wah. Wow. Ya, setelah ini Andres ini masuk ke sampai penampungan nih. Oh. Nah, air ini. Iya. Ini tuh kualitasnya baru kualitas air mineral. Oh. Sebetulnya sampai di sini pun itu udah banyak minum, udah ada jual juga kan? Banyak juga. Iya. Tinggal kita lanjutkan ke ultraviolet aja itu udah siap jual. Hanya saja kita nggak sampai di sini, Pak Andres. Iya. Karena kita tuh prosesnya adalah reverse osmosis atau sebenarnya dengan RO. Itu. Nah mesin RO-nya di sini, Pak Andres. Ini satu kemari. Berarti ini sama ya? Sama itu sebagai penampung air mineral. Ya, lalu di sini mana sini kuncinya nih? Ini kuncinya dari mesin RO. Iya, iya. Nah, mesin RO ini ada lumayan lah, ini kapasitas 120 galon per jam. Iya, iya. Ini yang lumayan agak mahal nih, dan ini listrik harus listrik yang gede. Ini kan ini kan pengeluarannya mungkin besar juga kan? Besar. Apakah nanti sebagai ada SDM yang untuk apa menyalakan mesin ini emang udah sekolah? Oh sudah sekolah. Udah sekolah. Sudah sekolah. Ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Karena punya aturannya, punya metodenya. Itu Pak Andres. Jadi ini pun udah ada apa standar, kalau dikatakan standar SOP-nya sudah kita sudah punya. Oh iya. Jadi orang masuk kemarin nggak bisa sembarangan orang masuk. Ini aduh maaf saya masuk. Ya karena ini lagi berhenti aja. Betul. Ini juga pompanya besar nih Pak Andres. Oh iya, ini pompanya besar banget. Itu. Nah ini di setelah ini pun sebelum masuk kemarin pun ini ada tahapannya dulu Pak Andres. Ini ini filter filter ulang juga nih. Oh. Ini masuk filter juga nih alat filter. Tapi lebih besar lagi. Iya. Nah udah hasil di sini. Ini ketahuan mesinnya. Iya. Berapa liter per menitnya di sini hasilnya? Oh, hasil per menit. Berapa liter per menghasilkan berapa ya? Nah ini kalau RO itu ada buangannya Pak Andres. Oh, iya. Jadi kalau dalam satu 1000 liter air mineral, iya. Walaupun itu udah difilter, iya. Itu dapatnya cuma 40%. Oh. Jadi sisanya kebuang. Itulah kenapa air RO itu lebih mahal. Dikarenakan dari hasil bahan baku mineralnya pun itu masih di proses filtrasinya itu jadi cuma 40%. Oh jadi 40% ya? Iya, jadi memang mineral dan sebagainya kayak residu, pada mineral-mineral yang tidak diperlukan itu terbuang. Oh. Dengan sedikit inilah teknologi membran. Betul. Gitu. Tidak hanya mineral, juga bakteri, virus itu udah tidak bisa masuk lolos lagi ke hasilnya. Jadi, waduh. Tidak bisa. Nah, ini setelah ini langsung masuk ke mesin ini. Bukan mesin, bukan penampungan. Nah, ini penampungan. Besar banget kan ini? Ini berapa meter? Oh, ini sekitar ada 2 meter setengah. 2 meter setengah ya? Iya. Oh. Ini harus stainless. Kalau hasil jadi itu harus stainless. Jadi nggak boleh
kayak PVC lagi gitu. Oh, Anda mengandung ada apa gitu? Betul, dan itu pun kalau PVC pun ada standarnya yang tidak mengandung residu. Ada memang ada itu juga. Betul, betul. Nah, ini standar udah masuknya SNI, ini hasil jadi RO. Iya. Nah, setelah RO kita pasang ozon. Ini mesin ozonnya Pak Andres nih. Ini mesin ozon nih? Betul. Ini mesin ozon, jadi air jadi itu diozonisasi, dicampur supaya buat apa? Supaya mengurangi atau menghilangkan jamur. Jamur. Itu. Nah, ini ozonisasinya. Nah, ini sebenarnya dari sana juga udah steril ya? Udah steril. Tapi ini makin steril, makin steril. Makin steril. Ini sekali lagi tidak sampai di sini juga proses berlanjut. Masih ada. Ini untuk apa? Nah, ini tuh dipilter ulang lagi. Nah, dari hasil jadi RO, yeah. Ini kita pompa lagi. Ini ada yang namanya proses biokeramik. Oh. Jadi untuk menaikkan pH. Oh, gitu. Iya, menaikkan pH dan bau di sini. Nah, setelah ini kita dipilter ulang lagi di sini. Iya. Yeah. Dikhawatirkan dari hasil ini ada yang pencemaran kami. Ya. Ini ada filter dua nih. Yang rapatnya 0,1 ppm kalau nggak salah ini. Oh iya benar, safety ya. Safety di sini. Sampai ke penyulingan ininya kan? Harus stainless nih. Iya. Karena kan semakin betul. Ini, jadi ini udah stainless food grade, yes. Bukan stainless biasa. Yeah. Udah begini. Nah gini, nah ini nanti dilanjut lagi ke bagian packaging. Packaging di mana? Ada di sebelah. Oh sebelah itu. Iya. Oke. Okay. Nah ini packaging Pak Andres nih. Oh iya. Oh ini packaging. Iya, ini packagingnya. Ini packaging. Waduh. Nah dari tadi yang dari hasil filter yang tadi ya, yeah. Ini masuk kemari Andres. Oh ini, oh iya betul ya. Nah ini jalurnya nih, jalurnya di sini. Gitu. Ini biar ditampung kemari. Tapi sebelum tampung di sini, ini proses ada ultraviolet. Oh iya, kayak laser kan? Betul. Jadi yang namanya bakteri, virus itu udah mati di sini. Oh. Iya. Jadi dari sana pun sudah tidak lolos. Yeah. Di sini udah di istilah yeah. di apa ya? Di buffer lah di sini juga. Betul betul. Ini namanya ultraviolet. Nah ini hasil tampungan di sini Pak Andres. Nah, oh iya kan itu untuk apa? Nah ini untuk packagingnya. Ini sudah di setelah di apa ditampung di sini. Iya. Baru dipompa langsung ke mesin dalamnya. Kang Yeri, saya boleh nggak lihat tes? Oh boleh. Bukan apa-apa soalnya penasaran kan? Oh siap. Untuk dari hasil awal sampai akhir kalau tahu nih. Boleh. Tinggal ngelihat. Boleh. Apa cara mesin ini? Betul mau ya. Boleh. Baik, saya panggil dulu ya. Iya. Kalian saya. Bentar. Koperasi PSP ini mempunyai beberapa bidang usaha, yaitu dari air galon atau air minum, yang kedua ada distribusi, yang ketiga dari peternakan, perikanan juga, bahkan sampai ke pembuatan pakan ternak. Nah, diutamakan dari koperasi PSP ini, kita lebih mengarah ke air galon, dikarenakan sudah memiliki modal yang cukup untuk beranjak ke usaha ini. Usaha di
air ini kita utamakan bukan mineral, tetapi segmen pasarnya adalah ke RO, secondary reverse osmosis. Air ini lebih terjamin kualitasnya dikarenakan memiliki tingkat kemurnian yang cukup tinggi. Pasarnya adalah kita utamakan pasar dengan anggota koperasi, baik anggota koperasi kita sendiri maupun dengan koperasi-koperasi yang lain, sehingga pasarnya kita sudah punya di lingkungan terbatas atau lingkungan tersendiri dulu. Dalam satu tahun ini kita melakukan tes rasa, ternyata mereka mendapatkan suatu kepuasan bahwa kenapa ini tidak dijadikan peluang gitu, sehingga baru dalam satu bulan ini koperasi kita mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan, sehingga terjadilah atau muncullah, terciptalah bahwa air galon itu sudah kita pesan dan akhirnya kita dapatkan. Nah, dari dorongan-dorongan dari pemerintah daerah pun sangat antusias untuk usaha di galon ini. Dari beberapa instansi maupun kedinasan juga sudah pesan juga, dengan tujuan adalah untuk mendukung kinerja atau pelaksanaan dari kegiatan koperasi kita ini. Harapannya bahwa dengan air yang sehat, air yang baik, kita bisa memberikan suatu masyarakat menikmati dengan air yang sehat. Yang kedua, harga pun bisa terjangkau.